Perasan tak, apabila tiba hari Rabu sahaja pasti banyak kedai yang buat promosi? Sebagai contoh seperti Yao Yao 22% off Wednesday, 7-Eleven Crazy Wednesday Promotion, TGV Cinema Member Wednesday dan bermacam lagi. Bagi mereka yang gilakan penjimatan, Rabu akan menjadi hari penting untuk berbelanja bagai tiada lagi hari esok. Persoalannya sekarang kenapa banyak diskaun ditawarkan pada hari Rabu? Sebenarnya, diskaun yang ditawarkan oleh banyak kedai pada hari Rabu adalah bersempena dengan Hump Day. Istilah ini telah wujud sejak era 1950-an di Amerika Utara. Bermula dari situ Hump Day terus wujud sebagai hari pertengahan bagi mereka yang bekerja selama 5 hari bermula daripada Isnin hingga Jumaat. Jadi, apa kaitan antara hari Rabu dengan diskaun? Sebagai pekerja, Isnin dan Selasa merupakan hari yang sangat memenatkan. Manakala Khamis dan Jumaat pula adalah hari yang menuju hujung minggu. Jadi Rabu boleh dikatakan sebagai hari penghubung kepada mood bekerja dan mood bercuti. Bermakna apabila masuk sahaja hari Rabu, tekanan bekerja akan berkurangan sedikit kerana kita akan menuju hujung minggu yang lebih tenang. Dari situ usahawan telah menyedari peluang dan tingkah laku kita mampu memberikan keuntungan kepada mereka. Ditambah pula ramai daripada kita menjadikan aktiviti berbelanja untuk meredakan tekanan ketika bekerja. Bermula dari situ, terdapat golongan usahawan yang menyedari Rabu merupakan hari terbaik untuk memberikan diskaun. Buktinya anda boleh lihat sendiri, contohnya di Yao Yao, diskaun sebanyak 22% pada hari Rabu membuatkan pelanggan akan datang berlipat kali ganda. Situasi ini telah membuatkan banyak entiti perniagaan mula mengikut tren sehingga hari Rabu menjadi hari terbaik untuk berbelanja. Selain itu, hari Rabu merupakan hari bekerja dan pemberian diskaun dari sudut pemasaran juga telah membuktikan bahawa ianya tidak mampu menarik ramai pelanggan. Oleh itu, ia sebenarnya helah yang digunakan untuk meningkatkan jualan. Kesimpulannya, selepas ini jangan pelik kenapa banyak kedai bagi promosi pada hari Rabu. Itu hanya kerana mereka memanipulasi minda bawah sedar pelanggan. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe channel Bongkar Cerita untuk episod seterusnya.